kasan di pan. Hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat dan guru jemaat yang tidak bertugas, dan Bapak Ibu tamu undangan beserta seluruh jemaat dari Ebenezer Barat mengikuti di bagian belakang. Pembukaan selubung papan nama. Diminta kesediaan dari dua orang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Yansen Mambrasar STH dan Pendeta Olivianus Watem STH, untuk mengambil tempat di depan. Dan ketika pita dibuka, maka dengan secara otomatis papan selubung nama terbuka.
penandatanganan prasasti. Di dalam penandatanganan prasasti, perwakilan dari gereja dan pemerintah, kami mengundang Badan Pekerja Sinode Wilayah 11 dan Wakil Bupati Raja Ampat untuk mengambil tempat di depan. Gedung gereja Eden Heiser Bertalal diresmikan pada hari ini Senin tanggal 5 Februari 2024. Tahun 2024, anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 11 Raja Ampat Pendeta Agnes Budam sebagai MPH, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriana Gilang, S.T. N.N. M.N.D. M.N.D. Kita lanjut ke acara berikutnya, pemotongan pipa. Dimohon kesediaan dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 11 dan Bapak Wakil Bupati Raja Ampat untuk mengambil tempat di depan. Prosesi pengguntingan pita. Saya Bupati Kabupaten Raja Ampat, Orideko Iriana Gilang, akan mewakili pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menggunting pita sebagai tanda resminya gedung gereja baru Ebenezer Talal. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita lanjut ke acara berikutnya, penyerahan kunci. Dimohon kepada Kepala Tukang, Ketua Pembangunan Gedung Gereja Baru, Ketua PHMC GKI Ebenezer Talal untuk mengambil tempat di depan. Prosesi penyerahan kunci. Penyerahan kunci gereja oleh Kepala Tukang kepada Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru dilanjutkan dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru kepada Ketua PHMC Jemaat GKI Ebenezer Talal. Disilakan. Dilanjutkan dari Ketua PHMC GKI Ebenezer Talal kepada
Badan Pekerja Sinode Wilayah 11 sebagai pertanda bahwa bangunan tersebut adalah aset DKI di tanah Papua. Firman Tuhan memberitakan bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, dia sudah bisa turun dan kita akan secara khusus biarlah suatu perayaan firman akan menempatkan tangan dan perempuan berkat kita atas gereja untuk preset kita. Mari kita berdoa. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Wakil Bupati Raja Ampat, ini Tuhan yang dikasih di klasis DKI Raja Ampat Selatan, sesudah memohon berkat Tuhan atas gedung gereja ini, gedung gereja, gedung Aisa, di tanggal, maka pada hari ini, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024, berkenaan dengan 169 ketabaran Injil di tanah Papua, maka atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di tanah Papua selaku anggota wilayah 11 di Raja Ampat, saya akan membuka pintu utama gedung gereja ini agar umat datang kepadanya untuk memuji memuliakan namanya dan mendapat berkat dari Tuhan. Pembukaan pintu utama yang dilakukan di dalam nama Bapa, Tuhan.